الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله برفع وعسيلا لا إله إلا الله ولا نعبدون إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركة من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun kesempatan sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, menggerakkan tangan, membuka kelopak mata kita untuk menuju ke tempat yang mulia ini. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi dan orang-orang bertakwa. Begitu juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang mengikuti langkah beliau yang menjadikan akidah Islam sebagai dasar pemikirannya dan hukum syara sebagai tolok ukur dari perbuatannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, khatib hendak berwasiat kepada diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan takwa inilah kita bisa mengarungi kehidupan dunia yang penuh dengan tantangan ini menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dengan takwa inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita menjadi manusia yang paling mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bulan Ramadan telah berlalu. Di mana pada saat ini kaum muslimin berbahagia dengan sama-sama mengucapkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid serentak untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga rasa sedih di hati kita sebab bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, rahmat dan ampunan telah meninggalkan kita. Oleh karena itu, kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa bertemu dengan bulan yang penuh dengan kenikmatan ini. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah menjadi lebih baik. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita ampunan, yaitu ampunan bagi mereka yang melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan,
dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya di masa lalu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada saat ini kita hidup dalam kondisi yang sangat tidak normal. Di beberapa tempat kita sudah tidak bisa lagi melaksanakan ibadah salat secara berjamaah, baik itu salat Jumat maupun salat tarawih. Begitu juga ketika kita bertemu dengan saudara kita, kita sudah tidak bisa lagi bersalam-salaman dan berpelukan. Ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Namun kata Rasulullah, hebatnya kaum muslimin, ketika mereka ditimpa dengan ujian, maka mereka bersabar. Namun ketika mereka diberikan nikmat, maka mereka bersyukur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, ahasibannasu ayutraku ayakulu ammana wahum la yuftanun. Apakah kalian hanya mengatakan sudah beriman sedangkan kalian tidak diuji? Maka ujian ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak ada keimanan tanpa adanya ujian. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersabar dalam hal ini kita bukan saja untuk tidak meninggalkan ikhtiar kita dalam menjauhkan wabah ini daripada diri kita, seperti banyak mencuci tangan, mengikuti protokol kesehatan seperti masker dan menghindari kerumunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan telah berlalu. Ada pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Apakah setahun kita berhasil? Apakah ukurannya keberhasilannya? Apakah cukup hanya dengan membaca Al-Quran sebanyak 30 juz? Apakah cukup dengan mengisi malam-malamnya dengan sholat tarawih dan memperbanyak doa? Apakah kita sudah meraih kemenangan? Bisakah kita disebut berhasil dan meraih kemenangan? Padahal Ramadan kita tidak banyak berpengaruh terhadap penyelesaian persoalan umat. Apakah pantas kita disebut berhasil sementara umat tetap saja hidup menderita? Musuh-musuh Allah, kaum kafir, masih saja membunuhi kaum muslimin. Penguasa-penguasa di negeri Islam masih saja tidak melindungi rakyatnya. Mereka juga tidak peduli apakah kebutuhan rakyatnya terjamin atau tidak. Bahkan penguasa-penguasa negeri Islam lebih ridho terhadap negara-negara asing, meskipun menzolimi, memenjarai, bahkan membunuhi rakyatnya sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada saat ini umat Islam masih diliputi dengan kebodohan, belum lagi perjudian, pornografi, pelacuran, bahkan penistaan agama masih saja terjadi bahkan di bulan Ramadan sekalipun. Kriminalitas seperti pemerkosaan, pembunuhan, pencurian masih merupakan hal yang sering kita saksikan di negeri Islam. Apa yang salah dari kita? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kenapa Ramadan kita tidak banyak memberikan pengaruh terhadap rakyat? Jawabannya adalah karena kita telah meninggalkan aspek ideologis yang membangun ketakwaan secara menyeluruh. Sekarang Islam hanya disempitkan hanya dalam urusan individual saja, hanya dalam urusan ibadah mahdoh saja seperti sholat, zakat, puasa maupun haji. Ketakwaan kemudian diartikan hanya sebatas pengamalan individu, hanya sebatas ibadah ritual maupun ibadah yang sifatnya adalah individual. Negara dan para pejabatnya seolah terbebas dari kewajiban menerapkan syariat Islam. Umat Islam telah menjadikan agamanya sama seperti agama-agama yang lain, yang hanya membahas moral, yang hanya membahas nasihat, tanpa memberikan solusi bagi persoalan umat pada saat ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita tidak lagi menjadi masyarakat yang benar-benar bertakwa secara utuh. Padahal ketakwaan ini adalah kunci di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-96,
Walau anna ahlal qura amanu wa taqa la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa arasnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, jikalau sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan limpahkan berkahnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan azab mereka terhadap apa yang mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kata takwa sendiri berasal dari kata waqo yang artinya melindungi. Takwa yang sesungguhnya haruslah bisa melindungi seorang mukmin dari amarah dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Takwa berarti sikap hati-hati seorang mukmin untuk menjaga dirinya dari setiap perbuatan yang dikerjakan atau yang dia tinggalkan yang bisa mengakibatkan murka Allah menimpanya. Dengan sikap takwa ini, seorang muslim memiliki kesadaran untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang dia lakukan harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wujud takwa kepada Allah adalah menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangannya. Dan wujud takwa kepada Allah adalah pengamalan dalam semua aspek kehidupan yang kita sebut sebagai kafah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian masuk ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara keseluruhan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bukan takwa namanya jika kita masih mengerjakan sholat namun kita tidak takut terhadap dosa riba. Bukan takwa namanya jika di bulan Ramadan kita mengerjakan saum Ramadan namun di luar rumah kita dengan tenangnya untuk membuka aurat. Apa balasan Allah terhadap orang-orang yang melakukan seperti ini? Apa tu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'di? Apakah kalian mengimani sebagian isi kitab tetapi kalian kufur terhadap sebagian yang lain? Apakah kalian hanya mengambil apa yang enak-enak saja tetapi yang tidak enak kalian tinggalkan? Apakah kalian hanya mengambil yang aman saja tetapi ayat yang penuh dengan ancaman, persekusi, kriminalitas kalian tinggalkan? Apa ancaman Allah terhadap orang yang melakukan seperti ini? Fama jazaa'u ma ya'alu dzalika minkum illa khisun fil hayati dunya. Dan tidak ada balasan kepada mereka yang melakukan hal yang seperti ini melainkan mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia. Wal yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab. Dan di hari kiamat kelak mereka akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Wa maallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Seharusnya takwa juga diwujudkan oleh negara dengan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para penguasa untuk menerapkan hukum-hukum Islam? Bukankah Islam mencelah tindakan yang memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak memutuskan berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa malam yahkum bima azallallah fa ulaika humul kafirun. Wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Barang siapa yang dia tidak memutuskan perkara terhadap hukum Allah, maka dialah orang yang kafir, orang yang zalim, orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikian juga rakyat seharusnya bertakwa dengan tidak tinggal diam saat penguasa negeri-negeri mereka menerapkan hukum-hukum kufur. Sikap berdiam diri terhadap penerapan selain hukum syariah jelas adalah perkara yang diharamkan oleh Islam dan menyebabkan mereka berdosa. Rakyat yang bertakwa seharusnya berani mengingatkan penguasa mereka yang tidak tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala meskipun itu harus dibayar dengan penderitaan, kesulitan, bahkan nyawa sekalipun. Allah mengatakan, "Afa hukma jahiliyati ya bukun, wa ma ahsanu minallahi maliqum yakunun." Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di bulan Ramadan, Allah memberikan kepada kita satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan yang kita sebut dengan Lailatul Qadar.
Begitu istimewanya Lailatul Qadar. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, siapa saja yang meninggalkan sholat pada malam Lailatul Qadar, ia wajib menggantinya dengan sholat 1000 bulan. Hal ini dikiaskan pada keutamaan malam Lailatul Qadar. Karena begitu besarnya keutamaan Lailatul Qadar, Rasulullah SAW mendorong setiap muslim untuk sungguh-sungguh meraih keutamaan malam tersebut. Beliau mengatakan, carilah oleh kalian keutamaan Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Begitu besar keutamaan Lailatul Qadar juga ditunjukkan oleh fakta bahwa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan keberadaannya. Mengapa? Tidak lain sebagaimana dinyatakan oleh Imam An-Nasafi, agar kaum muslim bersungguh-sungguh mencari keutamaan malam tersebut di seluruh malam-malam Ramadan. Namun demikian, sebetulnya ada keutamaan amal yang setara, bahkan melebihi keutamaan malam Lailatul Qadar. Ini pun sudah selayaknya bisa diraih oleh setiap kaum muslimin. Jawabannya ada dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berjaga-jaga dalam 1 jam di medan perang fisabilillah adalah lebih baik daripada menghidupkan Lailatul Qadar walaupun di samping Hajar Aswad. Bayangkan, menghidupkan Lailatul Qadar adalah keutamaan, apalagi dilakukan di tempat yang utama, yaitu di sana suci Mekah. Namun ternyata berdasarkan hadis di atas, keutamaan tersebut bisa dikalahkan oleh jihad perang fisabilillah meski berjaga-jaga hanya 1 jam saja. Hadis tadi juga dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maukah kalian aku beritahu tentang suatu malam yang lebih utama daripada malam Lailatul Qadar? Yaitu malamnya seorang penjaga yang berjaga-jaga di suatu wilayah yang menakutkan dan dia amat berharap tidak kembali kepada keluarganya atau kita sebut sebagai mati syahid." Masalahnya, bagaimana kita dapat meraih keutamaan jihad sementara kita saat ini tidak dalam wilayah perang? Kita hanya hidup di dalam wilayah yang sangat damai. Masih bisakah kita meraih keutamaan jihad dan mati syahid? Tentu saja bisa. Lalu bagaimana caranya? Tidak lain dengan melibatkan diri di medan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama yang ditujukan kepada penguasa yang zalim. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pemimpin para suhada di hari kiamat nanti yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya Rasul yang wafat di medan perang Uhud, dan seorang pemuda yang mengatakan kalimat yang hak di depan penguasa yang zalim, yang dengan kalimat itu ia terbunuh oleh penguasa tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, afdalu jihad kalimatu hak inda sultan jairin. Sebaik-baik jihad adalah mengatakan kalimat yang hak di depan penguasa yang zalim. Maka sebagaimana kita sangat berharap meraih keutamaan Lailatul Qadar yang itu lebih baik daripada 1000 bulan, sudah selayaknya kita pun berusaha meraih amal yang jauh lebih utama dari itu. Tidak lain adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kemungkaran terbesar saat ini dilakukan oleh penguasa yang tidak menerapkan syariat Islam. Maka disanalah dakwah itu ditujukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka." Barang siapa yang dia berpaling dari Al-Quran, dari peringatanku, maka kehidupan yang sempit yang akan dialaminya. Lihat kita sekarang, semuanya terasa sempit, kebutuhan pokok terasa sempit, apa pekerjaan pun semakin sempit. Itu karena kenapa? Karena kita berpaling dari Al-Quran, berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayatihi wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azima innahu huwa ghafurur rahim. Allah.